Halo Sobat Ngetrip, berjumpa kembali dengan Ngetrip Yuk Channel. Ngetrip Yuk Channel sekarang berada di Tebing Breksi, Yogyakarta Sob. Nah ini kita di sini nih jam 10.30. Wah lagi panas-panas sih Sob. Jadi di sekelilingnya ini kelihatan masih sepi. Nah, mungkin masih terlalu panas. Jadi kalau misalkan nanti kita ke Tebing Breksi ini enaknya ini jam 4 sampai jam 8 malam Sob, karena nanti kita akan melihat sunset. Nah jadi warna langitnya itu yang kelihatan kekuning-kuningan, itu bagus banget. Nah tapi walaupun begitu, kita di siang hari ini kita tetap akan melihat suasana ataupun keindahan dari Tebing Breksi Yogyakarta ini Sob. Nah bagi Sobat Ngetrip yang baru bergabung dengan Ngetrip Yuk Channel, silakan untuk subscribe Ngetrip Yuk Channel terlebih dahulu sebelum kita mengeksplor lebih dalam mengenai Tebing Breksi ini Sob. Yuk langsung saja kita berkeliling melihat keindahan Tebing Breksi Yogyakarta. Cus! Sekarang kita masuk ke Tebing Breksi. Yuk kita jalan-jalan. Nah, di sini tembok tebingnya ini ada gambar macan di tebingnya. Nah, sekarang kita naik. Nah, di sini ada tulisan Tebing Breksi Yogyakarta. Nah, ini juga ada patung ataupun gambar wayang Sob. Nah di sini ada gambar wayang. Tuh bagus banget wayangnya. Ini gambarnya wayangnya bagus banget. Jadi nanti bisa foto-foto di sini Sob. Oh, bisa foto-foto di sini. Yuk kita naik lagi. Nah ini. Ini Arjuna sama Duto Cakil lagi tarung. Nah, ini Tebing Breksi lagi. Kita naik lagi Sob, kita naik lagi, masih tinggi, jadi kita masuk ke sini ke Tebing Breksi Jogja ini cukup tinggi. Nah ini kita menaiki anak tangga, berapa anak tangga ini. Nah jadi nanti kalau misalkan kita sudah di atas tebing itu nanti bisa melihat keindahan dari kota Yogyakarta Sob. Bukit-bukitnya bagus banget, pemandangannya mantap banget, apalagi kalau misalkan kita melihatnya itu di sore hari Sob. Nah ini sudah di atas bukit atau di atas Tebing Breksi. Nah di sini tempat untuk selfie Sob, mantap banget.
jadi spot-spot selfie-nya itu bagus banget. Tuh. Jadi kalau kita keliling ke sini bisa capek. Aduh. Nah, itu kita lihat di bawah pemandangan juga cukup bagus. Nah, ini di bawah itu ada kolam bekas galian kapur atau batu kapur. Karena tebing breksi ini dulunya adalah pertambangan batu kapur, sob. Bersandar di pagar berbahaya. Nah, ini di bawah. Nah, kalau di sana itu kelihatan sekali indahnya kota Yogyakarta, sob. Dari tebing breksi. Bisa kita lihat tuh, mantap banget tuh, kota Jogja dilihat dari bukit ataupun dari tebing breksi. Tebing breksi jadi saksi. Mantap banget pemandangan dari atas bukit ataupun dari tebing breksi. Keren banget. Tuh. Jadi sini itu spot untuk foto-fotonya ataupun selfie-selfie itu cukup banyak, sob. Jadi bagus-bagus sekali. Jadi nanti kalau misalkan di sini tuh untuk selfie, kemudian foto-foto bersama keluarga, bersama pacar, itu bagus banget. Yuk langsung kita lihat spot-spot selfie-nya, sob. Nah, ini juga bunga-bunga juga bagus-bagus. Nah, jadi pemandangan dengan bunga. Nah, ini pada bunga apa ya? Nah, ini bunga kenikir sama bunga matahari cukup banyak di sini. Nah, kalau kita lihat dari sini, sob. Nah, kalau kita lihat dari sini, sob, di bawah itu pemandangan alam ataupun kota Yogyakarta itu terlihat dengan bagus banget. Nah, itu di sana. Nah, itu kelihatan bagus banget. Nah, nanti akan kita keliling-keliling terus, sob. Ini keliling sampai habis pokoknya. Kita explore sampai habis untuk tebing breksi. Nah, jadi nanti kita lihat juga untuk spot-spot selfie-nya. Nah, spot-spot selfie-nya itu bagus-bagus banget. Jadi tinggal pilih. Nah, di sana itu, untuk yang di sana itu, untuk pintu masuknya di sana, sob. Nah, pintu masuknya itu di sebelah sana. Kemudian di sini juga ada untuk bersantai. Nah, bersantai. Ataupun nanti digunakan untuk yang namanya apa, nggak tahu ini, kolam atau gimana. Karena di situ di sebelah kolam itu ada tribunnya juga, jadi bisa digunakan untuk bersantaria. Kalau misalkan dalam keadaan cuaca tidak panas ataupun cuacanya itu redup ataupun tidak panas. Nah, ini juga ada burung dara juga. Nah, ini burung daranya ada juga. Nah, kemudian bunga-bunga juga banyak sekali.
kemudian kupu juga banyak sob. Nah ini kalau kita lihat di sini bunga-bunga kertas ini sob, tuh ini bunga kertas ini cukup banyak. Nah cantik-cantik baru berwarna merah. Nah berwarna merah di sini ya, kita lihat di sini cantik-cantik banget. Nah ini cantik-cantik banget. Ini sudah mulai pol, sob. Ini kita sudah berkeliling. Nah, kita lihat kota Yogyakarta dari tebing treksi. Mantap banget, sob. Keren. Keren banget. Mantap. Nah, itu di bawah ada tulisan treksi. Itu tulisan treksi, sob. Kemudian di bawahnya lagi itu juga seperti tempat arena tarung, arena tarung zaman Roma. Nah, jadi cakep banget sob tebingnya. Nah, jadi bisa juga digunakan untuk pertunjukan seni tari kalau misalkan ada pertunjukan di Taman Breksi ini. Kemudian di sana itu juga ada warung-warung atau pondok-pondok yang nanti bisa digunakan untuk ampiran di situ sob. Nah, kita lihat cantiknya kota Jogja dilihat dari tebing Breksi. Kemudian gazebo juga ada sob untuk tempat beristirahat ketika kita sudah berkeliling tebing Breksi. Kalau misalkan capek, nah itu nanti bisa beristirahat di sini sob, di gazebo sini tuh, sambil melihat pemandangan yang cukup bagus di bawah. Nah, kita lihat di bawah sana pemandangan dari tebing Breksi kota Yogyakarta, bisa kita lihat secara jelas dari tebing Breksi sob tuh. Nah ini tebing Breksi. Kemudian ke sana, ke kiri Candi Barong, ke kanan Candi Ijo, sama Watu Payung. Bagus banget ini sob, untuk spot foto, untuk foto-foto ini juga bagus, ini juga bagus. Nah, jadi nanti bisa duduk di atas sini sob, jadi nanti bisa duduk di sini ambil foto-foto. Ini spot foto yang bagus banget ini sob. Jadi bisa melihat keindahan kota Jogja dari atas tebing Breksi. Sini sob, nah ke sini sambil melihat indahnya kota Yogyakarta. Jadi, bisa kita lihat sekeliling kota Yogyakarta sob. Oh, bagus banget.
Mantep pol. Itu yang di sana, di tebing sana, di spot-spot foto itu juga bagus, Om. Nah, ini kita sudah menuruni anak tangga ke bawah, Sob. Setelah kita explore tebing breksi dari atas. Nah, ini sudah menuju ke bawah, Sob. Nah, sekarang kita sudah berada di bawah ini, Sob. Di bawah tebing breksi. Nah, ini sudah berada di area bawah tebing breksi. Nah, kita akan naik ke sana, Sob. Kita akan lihat kota Yogyakarta dari sana. Nah, kita akan naik ke sini, Sob. Nah, ini ke sini. Jadi nanti akan lihat, kita lihat. Nah, akan kita lihat suasana kota Jogja dari atas sini, Sob. Nah, ini kan belum. Oh, tuh ada patung ularnya, Sob. Melingkar, tuh. Wis. Harus hati-hati, Sob. Kita harus hati-hati, kita menaiki tangga. Nah, ini tangganya cukup tinggi. Nah, ini kita sudah naik di atas, Sob. Tuh, mantap banget. Keren. Keren banget, Sob. Nah, ini kita sudah berada di atas bukit atau sudah di atas tebing breksi, Sob. Tuh. Nah, jadi kalau kita sudah di sini, kita bisa melihat dari bawah. Di bawah melihat kota Yogyakarta. Nah, di sana juga ada raga batu, Sob, sana di bukit sana. Oke, sobat ngetrip semua. Sudah kita lihat bagaimana suasana tebing breksi di siang hari ini. Nah, ini sedang panas-panasnya, Sob. Ini sekitar jam 11.30 WIB. Wah, panas sepol, tapi cuaca cerah, tapi ya itu panas. Nah, kita sudah melihat dari mulai bawah, kemudian atas, dan semua spot-spot foto yang Instagramable sudah kita jelajahi dan sudah kita dokumentasikan untuk sobat ngetrip semua. Semoga nantinya liputan tebing breksi hari ini bisa bermanfaat buat sobat ngetrip semua. Oke, Sob, jangan lupa untuk selalu support Ngetrip Yuk channel dengan cara like, komen, dan subscribe Ngetrip Yuk channel. Agar nantinya Ngetrip Yuk channel terus bisa berkembang dan terus bisa menyajikan konten-konten terbaik buat sobat ngetrip semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan cus.